Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran pendukung channel Tahsinul Quran dan doa yang dirahmati oleh Allah SWT Pada subuh yang berbahagia ini kita melanjutkan belajar tentang Makharijil huruf, iaitu ya? membedakan antara huruf-huruf yang sering tertukar, huruf-huruf yang agak-agak sama. saat penyebutan dalam kita membaca Al-Quran Maka dalam hal demikian Pada video kali ini kita akan membedakan enam huruf ya Yang pertama yaitu huruf Zho Zho Yaitu lidahnya seperti ini Dan Bod Bod nah, Lidahnya seperti ini Selanjutnya huruf A Dan huruf A Selanjutnya huruf H Dan huruf, H", dan huruf ha ya ini huruf yang hampir-hampir sama sering orang tertukar saat membaca Al-Qur'an nah sebelumnya jangan lupa subscribe like dan share dulu semoga bermanfaat dan e, menjadi pelajaran terpenting bagi kita dalam membaca Al-Qur'an agar benar sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi nah bagi yang membutuhkan PDF ini nanti bisa WA ke 0852 -7544 6954 baik kita mulai untuk pembahasan yaitu tentang masalah huruf yang pertama yaitu ZO ZO dengan DODE padahal huruf ini memang sangat jauh beda ya akan tetapi umumnya kita lihat di desa-desa di kampung-kampung orang banyak yang hampir sama membaca ini contohnya di istighfar ya استغفر الله العظيم ضيم kalau ضيم salah padahal ini ظا ظا nah, seperti ini استغفر الله العظيم هل عظيم nah, lidah lidahnya saat baca ظا seperti ini. دا. 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 Nah nanti akan kita uh, bacakan satu persatu yaitu tentang masalah zho dan bod. Nah lidah huruf zho seperti ini. Nah ya, ini sudah ada gambarnya. Coba kita lihat gambar yang lainnya mana? Uh, gambar huruf zho. Nah, coba kita lihat. Zho nah, seperti ini. Lidah kita saat baca huruf zho. Ya. Nah ini jangan sampai salah. Ini Dha nah, Selanjutnya Kalau Dhad Kalau Dhad Beda nah, Kalau Dhad Seperti ini Jadi sangat jauh Perbedaannya Dha Dha Ini Dha Dha Kalau ini Dha Dha nah, Coba kita lihat uh, nah, Perbedaan ini dan ini. Jadi bisa di Dibedakan. Nah sekarang kita masuk ke metode tajwid untuk kita baca. Bagaimana cara baca wo dan bagaimana cara baca bo, ya? Dan nanti akan ada perbedaannya. Taip, coba kita lihat ke tajwidnya. Nah ini metode tajwid yang setiap hari kita gunakan. Coba sekarang kita baca dulu yang huruf wo ya. Jadi kalau zo itu ada uh, tongkatnya sendiri, ya. Nah, sebelum alif dia ada tongkat sendiri ini tulisannya. Coba kita baca. Zo <coughs> zi Kita ulang. Zo zi zu zan zan zazna min al muzni Eh, begitu bunyi huruf za za ha, di ujung lidah. Kalau do dia itu penuh. Ha, nah, kita aja Da di ad jangan sampai pantul ya jangan sampai aldo aldo nah, itu salah kalau aldo salah yang benar do di adu ald do don doni do nami ni madi don doni nah begitu cara baca do dan zo Nah, kita lanjut. Selanjutnya yaitu perbedaan antara huruf a dan a. Nah, sekarang kita masuk ke perbedaan antara huruf hamzah ataupun alif ketika berharkat dengan huruf a, ya. Ini ada a dan ada a. Nah, jadi beda-beda. Nah, jadi sebelumnya kita harus mengetahui A dan A ini adalah huruf yang keluar di tenggorokan Akan tetapi tempat keluarnya itu berbeda Kalau A ataupun Hamzah ketika berharkat Maka Alif ketika berharkat disebut dengan Hamzah Dia itu keluarnya di tenggorokan paling bawah di sini Ya, Ini ada tiga tempat Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga Jadi Hamzah itu keluarnya di paling bawah <tuh> saya kita baca jelas a a a tanpa ada ya, gangguan apa-apa-apa jadi langsung terbuka mulut lebar dan langsung kita baca a a a nah itu untuk hamzah yang yang kita baca secara berharkat nah kalau a a itu di tengah nah ini tengah ngerokan ini kita baca a a a eh, ya, ya, jadi beda a, a a a maka kita baca ta'awud misalnya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya a'udzu billahi minasy syaithanir <tik> ya, rajim begitu cara membaca Dan A Nah, ini perbedaan Coba kita masuk ke metode tajwidnya nah, Ini harus diketahui A itu keluar di tenggorokan bawah A itu keluar di tenggorokan tengah nah, Coba kita masuk ke metode tajwidnya nah. nah, coba kita baca yang A dulu ya Kalau A ini jelas memang Kita baca <Sess> a ha, i u a a i u a u an ani a na min al mu ni ma i an ani a tidak ada yang dengung. Ini ilhar, ya. Ini mat badal, mat badal, mat badal. Ya, ya. A i u a. U uh, an nah, ini boleh panjang lebih kerana menjadi mat wajib kedemo ini a i u a u an ani a na min al mu ni ma i an ani a nah, dengan metode tajwid nah, ya, ini yang huruf a Coba kita lihat ke huruf a mana huruf a cuba ya uh, kita lihat huruf a kalau a bagaimana bunyinya kita dengar cuba ini a i u a -ar. a i u a -ar. a ada pendapat juga mengatakan tidak terlalu dalam i u a r

antara a dan a. Nah, selanjutnya kita lanjut ke perbedaan antara h dan h. Coba kita lanjut. Nah, sekarang kita bedakan antara h dan h. Nah, ini yang sering terjadi kesalahan paling banyak ya di antara kita para pembaca Al-Qur'an ini harus sangat hati-hati saat baca h dan h. Harus kita ketahui Ha itu keluarnya di tenggorokan paling bawah. Ha, ha itu keluarnya di di tengah. Nah, ya, ada ha, ada ha, ada ha, ada ha. Ha pedas, agak pedas. Ha, ha. Kalau ini ha, ha. Nah, ya, misalnya kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin <Sessizia> Saat pertama ha. Alhamdulillahi Rabb Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim nah, ya. Jadi harus kita bedakan antara Ha dan Ha nah, Coba ini sekarang langsung kita lihat ke metode tajwidnya. Ya, bagaimana cara baca H dan cara baca H. Nah, sekarang kita baca dulu yang H. Coba ya. Dia itu sudah masuk ke huruf Hamas. Ya. Fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu H. Ya. Coba kita baca. Hahihu -ah. hu-han-hani-hah-nah han Kita ha han ha. ulang. Sekali lagi. ha-hi-hu-ah han hani hah min al han nah begitu cara membaca huruf h. Nah, h h h h ya nah dia itu lepas seperti biasa sedangkan huruf h coba kita dengar aduh huruf h coba kita lihat ke huruf h nah, huruf h nah, kita cari nah ini h ya kalau huruf h ini bacanya قليلا بسرعة حا حو أح حو حن حاني حح نا المح نيما حي حاني ها بغتو يا حا حو أح حو حن حاني حح نا المح ni Nah, begitu cara membaca huruf Ha Nah, untuk malam hari, untuk subuh hari yang berbahagia ini, nah, kita pelajari satu persatu, kita praktek. Bagusnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu sambil mendengar sambil membaca, ya. Jadi semoga video ini bermanfaat bagi kita semua para pecinta Al-Qur'an. Untuk pagi hari ini kita akhiri dengan wallahul muwafiq ila qawmi tariq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum subscribe, subscribe dulu, like and share ke sahabat-sahabat.